قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baca doa agar terhindar dari yang nomor 24. Dari hati yang tidak khusyuk dan jiwa yang tidak pernah puas. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, semuanya aku minta perlindungan padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak terkabul. Ini biar yang ngantuk-ngantuk itu jadi masuk semua pikirannya. Amin. Ya. Sekarang kembali, sekarang pertemuan ke-60, kita masih bahas mustasna. Mustasna itu panjang sekali. Sekarang yang terakhir jim, kelompok yang ketiga. Al-mustasna bi-khola wa'ada wa hasya. Al-mustasna bi-khola wa'ada wa hasya. Mustasna dengan khola, dengan ada, dengan hasya. Semua artinya kecuali. Namun ini kelompok yang ketiga. Amal mustasna bihola wa ada wa hasya. Adapun mustasna dengan khola, dengan ada, dengan hasya, fayajuzu fihi nasbu wal jarru, maka boleh nasab mansub, boleh jar majrur. Berarti pilih saja, gampang berarti. Ya wes nih, kalau enggak mansub majrur, kalau enggak mansub majrur. Enggak usah pakai aturan-aturan kayak tadi, taman mujaban, taman manfian, nakison, enggak. Pokoknya punya dua pilihan, boleh mansub, boleh majrur. Contoh, najahatullahu khala aliyan au aliin. Murid-murid itu lulus kecuali Ali. Bisa aliyan, bisa aliin. Amanal qawmu ada rajulan, rajulin aw rajulin minhum. Seluruh kaum itu amanah beriman, ada kecuali satu laki-laki. Bisa dibaca rajulan, bisa dibaca rojulin minhum, di antara mereka. Minhum di antara mereka. Namun walaupun bisa pilih tadi, ada catatan. Fitan bi. Catatan, peringatan. Lihat catatannya di bawah. Amma idza dakhalat man nafiyatu ala khala wa ada fayalzamu fi nasbu. Adapun iza, apa iza? Apabila dakhalat masuk, man nafiya, ma yang artinya nafi, artinya tidak, ma yang artinya nafi, berarti artinya tidak. Manafiyah ala, pada khola dan ada. Cuma pada dua saja ya, khola dan ada. Berarti yang satu yang terakhir apa? Hasya enggak? Fayal jamu fi nasbu. Maka yalzam, yalzam tulis artinya yalzam, wajib an-nasbu, nasab. Contoh, mislu najahatullahu ma khala muhammadan.
Ada ma di situ ya. Murid-murid itu lulus kecuali Muhammad. Ma-nya enggak usah terjemahin, khola enggak usah terjemahin, cukup kecuali saja. Ya. Manahjatul labu ma khola Muhammadan. Murid-murid itu lulus kecuali Muhammad. Kenapa langsung mansub kok tidak bisa jadi Muhammadin? Karena ada ma sebelum khola. Bisa juga ada ma ada Muhammadan. Najatul labu ma ada Muhammadan. Selesai pembahasan mustasna dengan khola, ada dan hasya. Sekarang tamrin latihan. Jadi imsah. Imsah sagur. Tamrin syakil. Beri harokat. Oh, saiki cuma beri harokat loh. Enggak sulit-sulit banget. Ya. Mayati bi'tibari hukmil mustasna. Kata-kata yang digarisbawahi berarti dengan memandang bi'tibar, dengan memandang hukum mustasna. Lihat di sini mustasnanya cuma dengan ila 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 dan ghairu saja dan siwa. Itu aja. Sekarang nomor satu. Ingat ya. La ya'lamul ghaiba. La artinya apa? Tidak, nafi ya. Tidak ada ya'lamul ghaiba yang mengetahui yang ghaib. Berarti kalimatnya wis negatif. Tidak ada yang mengetahui yang ghaib illa, kecuali. Kalau kalimatnya negatif bisa jadi taman. Bisa jadi naqis. Ya. Taman manfiyan, taman taman manfiin atau taman nafis ya dah. Coba lihat, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Ada mustasna minhunya? Mana mustasna minhunya? Mustasna minhu itu yang jumlahnya banyak. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Mustasna mana mustasna? Mustasna when? Aynal mustasna? Lafaz dilala Allah. Betul ya? Mustasna minhunya mana? Mustasna minhunya mana? Ya rajul. Mana? Mustasna minhu. Kenapa enggak ada? Edi, mustasna minunya mana? Enggak ada. Masa enggak ada? Yang banyaknya mana? Enggak ada. Andika? Enggak ada. Apa tersembunyi? Tidak ada makhluk-makhluk yang mengetahui di muka bumi ini. Cuma Allah yang di langit yang tahu. Berarti enggak ada kan? Enggak disebut kan? Ya, berarti nakison apa taman? Nakison. Berarti hukumnya apa ya akhi? Hukumnya sesuai dengan kedudukan kah? Kalimat. Kurangnya apa di situ yang belum ada? Apa yang belum ada Mbah Soyo? Failnya, masya Allah, Allah yubariki. Sebagai fail.
la ya'lamul ghaiba illallahu. Ini rinci seperti ini loh hukumnya loh. Lihat dulu, ini adalah, oh berarti negatif. Negatif ada dua kemungkinan. Taman, ada enggak mustasna minunya? Oh ternyata enggak ada. Oh berarti naqis. Naqis sesuai apa? Kedudukan dalam kalimat. Contoh lagi, yang sulit-sulit aja contoh itu. Lihat nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 apa? Ma. Ma di sini artinya apa? Tidak. Ma akaltu illa khubz. Khubz itu apa? Khubz itu apa? Roti. Kalimatnya coba lihat. Lihat dulu. Positif apa negatif? Positif apa negatif? Negatif. Manfian. Nah, ada dua kemungkinan kan? Bisa taman, bisa nakis. Artinya apa sini? Aku tidak makan kecuali roti. Ada mustasna minuhnya yang banyak? Enggak ada kan? Enggak ada. Berarti kalimatnya apa? Nakison. Berarti sesuai kedudukan dalam kah? Kalimat. Apa yang kurang di sini? Fa'il lagi. Fa'il. Apa yang kurang? Artinya gini loh. Saya tidak makan kecuali roti. Artinya saya cuma makan roti. Kalimat singkatnya, saya makan roti. Roti sebagai apa? Nah. Artinya kan singkatnya, saya makan roti. Rotinya maful fi. Ya akhi. Sekarang nomor 7. Ya rajul. Besok ujian akhirnya itu ada satu soal lagi. Harokatin. Kata tertentu saja. Apa nomor 7? Hadaratul labu. Apa? Ghair. Ghair siapa? Hah? Aliin. Aliin ini enggak hadir terus sih. Lihat. Aliin sudah selesai ya? Sudah enggak kita bahas lagi. Sekarang ghair, lihat kalimatnya apa? Positif atau negatif? Positif. Ada ma adalah? Enggak ada, positif. Berarti positif cuma satu saja, yaitu pasti ada mustasna minuhnya. Berarti hukumnya apa? Wajib. Lihat lagi nomor 11, nomor 11. 11. Akalan nasu siwa. Setelah siwa itu apa? Aisyah. Setelah siwa itu sama dengan apa siwa itu hukumnya? Setelah siwa ghairu. Setelah ghairu itu pasti majrur. Berarti setelah siwa itu pasti majrur. Aisyah majrurnya gimana? Aisyati. Majrur dong. Majrur dengan apa coba? Kasrah.
Aisyati akala nasu siwa Aisyati. Kenapa Aisyata? Kenapa? Apa? Lain sorif kenapa terus? Ini nama orang terus? Masalah gitu. Apa mbak saya? Aisyah apa Aisyati? Aisyah? Aisyah. Ya, majir toh. Oh, mbak saya gitu loh. Berarti fi khilaf. Kenapa Aisyah ta? Kenapa majrur dengan fathah? Ismul ladzi la yansarif, nama perempuan. Kenapa nama perempuan ada ta marbutoh? Majrurnya dengan fathah lali. Bakatin nisa usiwa. Maria, siwa, siwa, setelah siwa pasti majrur. Maryamu, Maryami, Maryama, Maryam. Apa? Bagio. Ya, bagio. Maryama, kenapa Maryama? Majrur loh. Kenapa Maryama? Nama peram puan al-alamu mata'nis masuk ismu lazi layan sorry majurnya dengan fathah. Alhamdulillah selesai untuk mustasna. Yang lainnya insyaallah bisa jawab sendiri. Istirahat 5 menit. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.